sih guys. Leher. Boleh perempuan datang ke situ dia. Jangan bahas suara. Jangan bahas suara Ines. Bahas suara kau. Napa dia? Itu dia Ines. Ini jatuh. Kenapa dia di bawah sini? Bodoh sekali memang. Masa mau di bawah kolong bukan aku selomani ulang tadi. Napa lihat itu masa bunyi. Kalau kalian di apa-apa di rumah masa punya lemari, jangan dalam bawah kolong. Tentara. Kalau lemari tiada tampak. Cepat. Sensor dia. Oh my god. Oh. Astaga, pi baba tarinya pi ade. Karena bukan itu yang dia cari. Dia cuma mau potong orang yang dia jengkel.
Odoh ditarik di kaki, guys. Kenapa tuh ibu tidak potong dia? Tembak dia. Aduh, tidak mungkin, jangan. Bodoh. Dari tadi waktu ketemu sama-sama dia cuma menghayal akang. Ketepak kali. Udah sih dari belakang kok baru tau rasa. Pura-pura mati juga. So mati duluan kau tanpa dikorek. Aduh. Udah kasih nonton ini muntah-muntah ya. Kamu mau nonton yang satu duanya? Saya carikan. Sotak kicing-kicing. Bukanmu sotak kicing-kicing. Bagus ini film. Apa cek kamu dua ini? Kau itu apa lari coba? Ih, memang bunuh diri sudah ini. Bukan nama bawa bunuh diri. Ih, kakaknya yang kasihan. Kau bantu kakakmu. Ih, kasihan. Ini jadi anu, trauma begitu bayi hati yang lalu. Lehernya kau potong, kasihan rakyat.
kejadian begini, potong lehernya, tidak mau hidup lagi itu. Dia tarik di kaki kamu. Masih kita dipukul. Oh, masih 10 menit itu. Siapa buka pintu? Bukan siapa buka pintu, jatuh di sini. Baru itu dia tahu di situ. Ini boleh nih anjing. Kan dia oh sudah ya, so habis ya. Jadi pemirsa bagaimana? Saya tidak percaya jadinya masih luar dia kakak, ada keduanya lagi. Ini kaca. Dibuka kaca lagi kamu dua, kau terjun dari atas lagi dia. Aduh, change my mind actually. I'll move you myself. Oh, Cody bilang. Wow! Oh my god! Mana jadi sutradara ini? Oke guys, jadi prediksiku benar tuh. Jadi apa-apa ada psikopat potong lehernya. Jadi otaknya tuh mati dan badannya mati. Tapi kalau otaknya masih hidup, masih mau hidup ulang itu biar DP baru so ancur. Toh betul toh hidup ulang toh kasih kim. Dia punya impian mau bunuh tuh orang mah. Kasihan. Oke guys, terima kasih.